Salam sejahtera Malaysia, selamat petang. Apa kabar sekali lagi, selamat petang. Hari ini hari Rabu. Sekarang jam menunjukkan 3.33 minit petang. Okay, so pastinya hari ini kita kerja, mencari makan yang halal. Jangan biarkan ketamakan dan nafsu serakah. Nafsu nak jadi kaya akhirnya memakan diri. Berhati-hati dengan kuasa yang ada. Sekali lagi saya mengingat kepada seorang negarawan terulung dunia. Katanya, great power come from great responsibility. Bila berkuasa, tanggungjawab juga semakin besar. Berhati-hati dengan kuasa, amanah yang diberikan jangan sampai tersalahguna pula kuasa. Oh, perut makin buncit kerana semakin bahagia. Terima kasih kerana terus bersama dalam channel ini. Okay, ada satu berita yang agak menarik saya kongsikan. Sebenarnya ini berita lama, 24 Januari 2022 lagi, di mana ada satu berita daripada BH Online mengatakan begini dengan tajuk Kes Zahid tak jejas peluang UMNO dalam PRN Johor. Sekali lagi, Kes Zahid tak jejas peluang UMNO dalam PRN Johor. Apa komen kamu? Benarkah dakwaan ini bahawa Kes Zahid Hamidi, iaitu kes pecah amanah, pengubahan wang haram dan rasuahnya melibatkan Yayasan Akal Budi dengan berpuluh-puluh juta yang sekarang ini diarahkan, mahkamah mengarahkan Zahid Hamidi untuk membela diri, itu tidak akan menjejaskan peluang kepada UMNO untuk menang di PRN Johor. Kamu setuju atau tidak? Adakah rakyat Johor akan membiarkan kes ini tutup mata saja dan akhirnya mengundi juga UMNO? Okey, beberapa kes dan keputusan mahkamah yang membelenggu beberapa pemimpin UMNO, pemimpin utama UMNO ketika ini, khususnya Presiden UMNO sendiri yang membabitkan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, tidak akan menggugat peluang parti itu pada pilihan raya negeri PRN Johor yang akan datang. Demikian kata timbalan Presiden UMNO, iaitu timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Hassan, Datuk Seri Muhammad Hassan yang dikenali sebagai Tok Mat Hassan juga, percaya kes mahkamah sudah terlalu lemah untuk digunakan oleh Pakatan Harapan PH bagi menyerang UMNO. Kamu setuju atau tidak? Tinggalkan komen kamu. Katanya, pertuduhan yang dikenakan ke atas pemimpin parti itu bukan sesuatu yang baru dan sudah berlanjutan selama beberapa tahun. Sekaligus tidak akan memberi kesan yang besar kepada UMNO sekiranya perkara itu, kes itu diungkit-ungkit, diratib-ratib, digunakan oleh pembangkang pada PRN Negeri Johor. Pada 12 Mac ini akan turun mengundi. Kita lihat nanti adakah ini benar. Katanya, kes membabitkan pendakwaan di mahkamah ini sudah dilut ataupun lemah, berjalan sejak 2-3 tahun. Sejauh mana orang nak gunakan kes mahkamah sebagai modal pilihan raya? Ah, betul jugalah, yang ini ada kebenarannya juga. Pendakwaan sedang dilakukan dan ada yang telah diputuskan. Contohnya kes Datuk Seri Dr. Ahmad, kes Datuk Seri Najib Razak telah diputuskan. Begitu juga untuk Datuk Seri Zahid Harini. Ia sudah berjalan 2-3 tahun. Kata Tok Mat Hassan lagi, saya tak yakin ini akan menjadi faktor utama dalam PRN Johor. Dalam terminologi korporat, ia sudah fully diluted basis, katanya ketika ditemui di pekarangan Mahkamah Tinggi di sini pada hari ini. Beliau berkata demikian ketika beliau ditanya mengenai kemungkinan keputusan mahkamah pada hari ini, yaitu keputusan yang berhubung dengan pertuduhan yang dihadapi oleh Presiden UMNO sendiri dan Pengerusi Barisan Nasional sendiri, yaitu Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga adalah Presiden UMNO, bakal digunakan oleh PH pada PRN Johor. Ternyata ia digunakan, tetapi bukan daripada Pakatan Harapan, tetapi daripada segenap sudut. Okay, bukan hanya sekadar Pakatan Harapan. Jadi sebenarnya pendapat saya, isu ini bukan hanya Pakatan Harapan, tetapi isu ini lebih besar, di mana bukan hanya Pakatan Harapan yang perlu ditewaskan, tetapi ada juga Perikatan Nasional, ada juga Pejuang Muda dan parti-parti yang lain yang bertanding dalam pilihan raya negeri Johor lagi.
Jadi pada pendapat saya, jangan terlalu fokus untuk nak kalahkan Pakatan Harapan, sehingga terlupa, terlalai bahwa ada parti yang lain juga yang berpotensi untuk menang. Terdahulu pada Mahkamah Tinggi telah memerintahkan agar Ahmad Zahid yang juga adalah timbalan, bekas timbalan Perdana Menteri, membela diri terhadap 47 pertuduhan rasuah. 47. Banyaknya. 47 pertuduhan rasuah, pecah amanah dan juga pengubahan wang haram yang membabitkan dana daripada Yayasan Akal Budi. Hakim perbicaraan, yaitu Hakim Datuk Collins Lawrence Sikora, membuat keputusan itu selepas beliau mendapati pihak pendakwaan telah berjaya menimbulkan kes prima facie bagi semua tuduhan terhadap Ahmad Zahid yang juga adalah pengasas Yayasan Terbabit. Maksudnya, ke-47, semua 47 pertuduhan ini ada kes, ada prima facie dan ada perkara yang boleh dibicarakan. Kerana itu mahkamah mengarahkan agar Zahid Hamidi membela dirinya. Sikora dalam penghakimannya berkata, mahkamah membuat keputusan itu selepas membuat penilaian maksimum terhadap bukti yang dikemukakan oleh pendakwaan. Bagi 12 pertuduhan pecah amanah, Ahmad Zahid didakwa menggunakan dana daripada Yayasan Akal Budi untuk membuat 6 pembayaran kad kredit milik persendirian, polisi insurans kenderaan dan lesen motor persendirian, kiriman wang kepada sebuah firma guaman dan sumbangan kepada Persatuan Bola Sepak Polis di Raja Malaysia PDRM. Adui. Bagi 8 tuduhan rasuah, Ahmad Zahid Hamidi didakwa telah menerima suapan daripada 3 syarikat iaitu Mastoro, Kenny IT Consultant and Services, Data Sonic Group Berhad dan Profounds Radiant Sendirian Berhad sebagai satu dorongan untuk dirinya sebagai Menteri Dalam Negeri pada ketika itu untuk membantu syarikat berkenaan untuk mendapatkan projek yang dikenali sebagai MyEG, MYEG. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu juga berdepan dengan 27 pertuduhan pengubahan wang haram dengan membabitkan diri dalam transaksi secara langsung yang membabitkan pendapatan daripada aktiviti haram di antara 29 Mac 2016 dan 11 April 2018, lebih kurang 2 tahun. Apa pendapat kamu? Adakah kamu juga bersetuju dengan Tok Mat Hassan bahawa kes mahkamah ini sudah diluted atau tidak lagi kuat, sudah menjadi lemah untuk dijadikan modal politik, menjadikan modal untuk menyerang UMNO oleh Pakatan Harapan? Apapun, kita nantikan bersama apakah yang akan terjadi di dalam pilihan raya negeri Johor. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Tekan butang notifikasi untuk mendapatkan ulasan-ulasan, berita-berita, perkembangan-perkembangan terkini, terutamanya undian-undian secara terbuka daripada channel saya. Kita jumpa lagi. Semoga Yang Esa menjaga kita semua daripada serangan COVID-19 dan juga supaya kita terus selamat, sihat walafiat, gembira, damai sejahtera, sukacita bersama-sama dengan kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye.